komika yang satu ini, dia berasal dari Kota Malang. Ini dia, Abdur Arsyad. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke pabrik yang besar seperti ini. Sumpah. Pertama kali. Di tempat saya itu ada pabrik, tapi pabrik es. Ya. Di sini kemarin saya kesana itu mesin besar-besar. Woi, di sana itu mesin cuma kulkas 2 pintu. Saya ini dari timur, desa saya itu desa nelayan. Jadi tidak jarang ada orang yang jadi karyawan begitu. Di sana itu rata-rata semua nelayan. Nelayan. Woi, di sana itu kalau nelayan di sini itu kalau tangkap ikan itu butuh waktu berminggu-minggu. Di sana itu cukup 1 hari. Ikannya banyak. Bahkan kita baru dorong sampan ke laut, itu ikan sudah lompat ke dalam sampan. Om, tangkap saya, Om. Tangkap saya saja. Begitu. Kucing di sana kalau kita kasih ikan, itu kucing protes. Om, kalau ikan saya bisa pancing sendiri. Sekali-sekali nasi uduk lah. Kucing gila. Di sana itu jangankan pancing, kita main kartu saja, itu kita ajak paus dan hiu. Woi. Bapak dan Ibu sekalian, ini jadi nelayan itu tidak gampang-gampang juga, agak-agak susah. Karena tidak semudah dengan beradu nasib di lautan, itu tidak semudah dengan beradu uji nyali di acara setan itu. Iya. Hanya modal helm dan lilin saja bisa dapat uang 2,5 juta. Ini gila ini nih. Iya, ini kalau nelayan timur yang ikut ini acara, woi kita langsung dapat uang. Bukan karena setan takut dengan wajah kita ya, bukan. Bukan. Tapi karena ini motivasi. Kami akan lebih takut kalau anak istri kami itu mati kelaparan dan jadi setan. Daripada takut dengan setan yang asal-usul keluarga, saya tidak jelas ini. Itu kalau setannya muncul begitu kita ajak diskusi. Hei setan, kau sini. Kau tahu tidak susahnya kasih makan anak dan istri ya? Kau duduk sini, saya ceramah kau sampai pagi. Panggil kau puteman semua, duduk sini. Duduk. Akhirnya setan yang melambaikan ke kamera. Oi, saya ampun. Saya ampun orang timur lebih jahat. Ampun. Saya ampun, terima kasih, selamat malam. Terima kasih.